Lesti Kejora ternyata bukan pedangdut sembarangan. Satu kabupaten Cianjur, Jawa Barat menangis dan berdoa agar dedek panggilan sayang untuk Lesti Kejora bisa kuat dalam menghadapi kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suaminya sendiri, Rizky Billar. Menurut Bupati Cianjur, Herman Suherman, Lesti Kejora memang bukan sekedar biduan dangdut, tapi juga memiliki peran mengharumkan nama daerah lewat beragam prestasinya. Bupati juga mengaku sedih atas kasus KDRT yang menimpa wanita 23 tahun tersebut. Sedih mendengarnya sampai masuk rumah sakit, katanya kepada wartawan belum lama ini, "Saya atas nama pemerintah merasa sedih, kecewa dengan kejadian seperti itu. Mudah-mudahan ini ada hikmahnya," imbuh sang bupati. Dia juga berpesan kepada sang anak, jika nanti jalan musyawarah buntu, maka dirinya sebagai orang tua memintanya pulang ke Cianjur. Insya Allah warga Cianjur sangat merindukan, sangat sayang terhadap Dedek Lesti, paparnya. Dia selalu berdoa dan mengikuti perkembangan berita terkait kasus yang menimpa Lesti. Bupati Cianjur merasa prihatin dengan kasus dugaan KDRT yang dialami oleh Lesti yang merupakan warga Cianjur. Bupati Cianjur akan terbang ke Jakarta untuk menjenguk Lesti Kejora. Tak hanya prihatin, Bupati Cianjur juga merasa kecewa dengan sikap Rizky Billar yang diduga melakukan KDRT kepada warganya, Lesti Kejora. Sehingga Bupati Cianjur akan terbang ke Jakarta guna membesuk Lesti Kejora yang saat ini masih sakit. Bagi Bupati Cianjur, Lesti Kejora merupakan sosok yang mengangkat harkat dan martabat warga Cianjur. Ia merasa sedih, prihatin, dan kecewa ketika Lesti Kejora harus mengalami KDRT. Insya Allah, saya pantau terus kondisinya. Kalau misalkan untuk ke rumah sakit saya dan Forkompinda, mudah-mudahan berangkat ke sana, ujar Bupati Cianjur. Bupati Cianjur tidak menyangka salah satu warganya yang sukses dan berhasil mengangkat harkat dan martabat Cianjur ini menjadi korban KDRT oleh suaminya, Rizky Billar. Sebagai kepala daerah, ia tidak lupa mengajak seluruh warga Cianjur untuk mendoakan Lesti sehingga cepat pulih dan ditegarkan dalam menghadapi cobaan ini. Yang tak kalah menariknya, menurut informasi yang kami dapatkan, warga Cianjur akan mengajak demo di depan Polda Metro Jakarta Selatan apabila kasus yang diderita oleh Lesti Kejora tidak diusut sampai tuntas. Tak hanya itu saja, warga Cianjur menuntut pihak kepolisian agar Rizky Billar segera diperiksa dan menjalani masa tahanan sesuai dengan aturan yang berlaku. Begitulah informasinya. Jika ada kesalahan kami minta maaf, mohon dukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment, dan tekan tombol loncengnya.